Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Tega Lampala Daulani. Di sini, kita akan mengulas tentang sejarah, kultur, tradisi, agama, dan politik menjadi semakin menarik untuk diperbincangkan. Terlebih dahulu, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi baru channel ini. Kerajaan Buton adalah kerajaan yang didirikan pada abad ke-14 Masehi, tepatnya pada tahun 1332. Kerajaan Buton pertama kali dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Wahaha. Pada masa pemerintahan Ratu Wahaha, sampai masa pemerintahan Raja V, Kerajaan Buton belumlah mengenal Islam. Pada masa pemerintahan Raja VI, kemudian Buton dipengaruhi oleh corak Islam, sehingga bentuk Kerajaan Buton berubah menjadi Kesultanan, dan Sultan Murhum Temudin Khalifatul Hamis yang notabene sebagai Raja VI, dinobatkan sebagai Sultan pertama Kesultanan Buton. Selama eksistensinya sebagai Kesultanan, Buton pernah dipimpin oleh 38 Sultan. Berikut, akan disajikan, tata cara pelantikan Sultan Buton secara turun-temurun, berdasarkan hukum adat Kesultanan Buton. Pelantikan tersebut diangkat dari pelantikan Sultan Buton yang terakhir, yakni Sultan Laode Muhammad Falihi atau Oputai Baadia.
Saya Ahmad Daulani, ikuti terus channel ini, sampai jumpa kembali pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.